Diogo Luis Santo beri khabar gembira kepada skuad Johor Darul Takzim. Skuad Johor Darul Takzim kehilangan 3 tonggak utama akibat kecederaan yang dialami iaitu Leandro Velasquez, Fernando Forestieri dan Diogo Luis Santo. Ketiadaan 3 tonggak utama ini memberi banyak peluang kepada Herberti Fernandes memikul tanggungjawab yang ditinggalkan dalam misi mengekalkan rekod tanpa kalah. Terkini, perkembangan yang sangat positif apabila kelihatan kelibat penyerang Brazil, Diogo Luis Santo sudah mula turun ke gimnasium menjalani ujian kecergasan serta pemulihan. Kudrat penyerang berusia 36 tahun itu pasti ditagih oleh Esteban Solari dalam baki saingan Liga dan saingan Piala Malaysia nanti. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.